Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini kita dapat orang muda dalam siri tujuh kita. Payah nak dapat orang muda datang, handsome dan begitu. Besar daripada saya, tak tahulah kalau ada apa, smack saya jadi tu lah. Kalau ada soalan-soalan panas ni. Kita ada YB Afif, Dr. Afif, khabar? Baik, saya tak tahu. Macam mana tadi, perjalanan kata jam sedikit? Ada accident? Awal tadi lah. Awal tadi lah, okay. So, Penang macam mana hari ni? Panas tak panas? Panas cuaca, panas tak cuaca? Cuaca alhamdulillah, okey. Ke panas petang lagi, lagi panas? Dengan ketibaan orang lain? Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi sebelum kita bermula, kita kejar masa sebenarnya. Dr. Afif, boleh ceritakan siapa diri Dr. Afif? Daripada saya perkenalkan baik Tuan D yang ada kat sebelah saya yang cerita bagaimana bermula politik yang politik sampai ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya terima kasih kepada Prof dan juga pemikiran Tuan Tuan Mahathir Muhammad kerana sudi menjemput saya untuk bersama pada pagi ini. Saya Dr. Afif Bahadin, merupakan ahli Dewan Negeri kawasan Bun Serong Jaya dan juga ahli Majlis Mesyuarat Keadaan Negeri Pulau Pinang. Ini adalah penggal saya yang kedua. Saya mula dipilih sebagai wakil rakyat di Serong Jaya di bawah Parlimen Pematang Power pada tahun 2013. Dan diamanahkan untuk menjadi Esko Kerajaan Negeri tanggungjawab dalam soal pertanian dan industri asas tani, pembangunan luar bandar dan juga kesihatan. Dan sekarang ini saya juga menjawab jawatan sebagai timbalan Ketua Angkatan Muda Kerajaan Malaysia mewakili Parti Keadilan Rakyat. Belajar dulu di UiTM? Ya. Belajar kedokteran? Ya. Macam mana boleh, saya setahu saya kalau ikut file yang ada pada saya, tamat-tamat saja belajar, terus hantar masuk diorang menjadi ahli fikir. So, cerita sedikit. Saya, betul saya graduan daripada Universiti Teknologi Mara dan juga merupakan bek kedua fakulti perubatan UiTM. Saya graduate pada tahun 2009 dan terus memulakan posting atau penempatan saya di Hospital Pulau Pinang sebagai pegawai perubatan dengan siswazah. Ketika itu saya terus menyertai Parti Keadilan Rakyat secara rasmi. Secara tidak rasmi, secara tidak rasmi saya telah terlibat dengan gerakan reformasi daripada awal sebagai seorang yang sangat muda, meminati dan juga mengikuti perkembangan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kawan-kawan beliau. Itu dan ketika universiti saya terlibat dengan banyak discussion group di Kuala Lumpur begitu. Dan daripada situ saya juga telah membantu dan menggerakkan beberapa program-program antaranya melalui Anwar Ibrahim Club dan beberapa program-program lain melalui Jalan Kelawi, AKD dan saya sendiri telah menubuhkan Akademi Pak Sapo pada satu ketika bersama kawan-kawan untuk mengangkat tema wacana dan juga forum awam membincangkan pelbagai isu yang melibatkan masyarakat umum ketika itu. Dan daripada situ juga kemudiannya saya di peringkat universiti sendiri saya memegang jawatan sebagai pimpinan mahasiswa di universiti. Saya sendiri adalah presiden Persatuan Pelajar Perubatan UiTM selama sebanyak dua kali ketika pengajian di UiTM. Kemudian juga merupakan pengurusi kepada majlis perwakilan pimpinan pelajar Fakulti Perubatan UiTM. Ni mana kalau ke HCP, kalau tengok muka Dr. Afif, HCP tutup pintu. Dulu mereka tak tahu saya buat apa lah. Dia cuma tahu saya terlibat secara aktif di dalam memimpin pelajar-pelajar perubatan. Ketika tu fakulti kami tak besar. Tetapi orang mana? Saya asal Shah Alam, Selangor. Bila saya berhijrah ke Pulau Pinang bekerja dan terlibat terus secara aktif dengan keadilan di sana, saya sayap pertama yang saya sertai adalah Angkatan Muda Keadilan. Jawatan saya yang pertama ketika itu adalah pengurusi Biro Profesional Muda Angkatan Muda Keadilan Negeri. Dan program saya ketika itu program yang sangat mudah. Kita kumpulkan profesional-profesional muda untuk berjumpa dengan wakil rakyat dan juga pimpinan-pimpinan keadilan yang muda ketika itu seperti Yang Berhormat Nur Iza, Yang Berhormat Nik Nazmi, Amiruddin Sa'ari, Yang Berhormat Siza Zin. Berjumpa dengan mereka, berkenal-kenalan dan daripada situ kita buat rekrutmen
profesional muda untuk masuk dan menyertai Kak Dela. Maknanya Kak Dela sudah mulakan fellowship perdana ni awal daripada orang lain. Kami pioneer lah, sebab pada ketika itu fokus yang Datuk Syahnur Ibrahim berikan adalah kita kena melibatkan lebih ramai orang muda untuk bersama keadilan. Dan sebab itu kalau lihat dalam keadilan itu ramai profesional-profesional muda yang terlibat secara aktif dan juga terlibat langsung dalam mengambil ruang untuk bertanding dalam pilihan raya dan juga memimpin parti. Yang mempengaruhi diri Dr. Hafiz dalam politik ini syarat atau pelopinan? Ianya harus bermula daripada Shah Alam. Ketika reformasi berlaku 1998, saya masih di Shah Alam, masih bersekolah. Sekolah mana tu? Saya sekolah di sekolah Seksyen 9. Oh, Seksyen 9. Ketika itu, kedua ibu bapa saya adalah pensyarah di Universiti Al Jimara. Mereka membawa balik maklumat. Saya sendiri melihat apa yang berlaku ketika itu dan mengikuti secara langsung dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku sekitar tahun 1998-1999. 1999 sendiri saya dah pergi ke pusat-pusat pengundian waktu pilihan raya umum 1999 tu untuk berkempen untuk keadilan dan barisan alternatif ketika itu. Walaupun masa itu masih sekolah. Masih sekolah. Dan pastinya antara tokoh-tokoh yang awal yang kami kenal, yang saya sendiri kenali dan kawan-kawan kenali, saudara Azmin Ali, tapi ketika itu yang lebih ke depan rasanya saudara Ezra Muhammad Nur sebagai ketua pemuda keadilan dan juga bertanding di Salam ketika itu. Dan yang lebih menarik, saya sebenarnya tak realise, tak sedar bahawa saya itu sangat ke depan di sekolah tentang soal reformasi ini. Sehingga kan bila saya dah menang, dah jadi wakil rakyat ni, jumpa balik kawan-kawan lama di sekolah, apa semua dia orang selalu sebut, hang ni, kau ni daripada sekolah dulu lagi memang dah reformasi. Saya pun tak sedar benda tu sangat. Tapi bila dia orang cerita balik setengah-setengah perkara yang saya buat di sekolah yang saya sendiri pun tak ingat, dia orang kata memang dia ingat saya tu memang ayah ni memang duduk kempen pesan Ibrahim masa di sekolah tu. Okey, kita slow down sikit buat politik. Cerita personal life sedikit. YB ada nak bagi 5 perkara tentang diri YB yang orang tak pernah tahu. 5 perkara? Bagi slow down sebelum kita panas. 5 perkara yang orang tak tahu. What do you like, what do you dislike, something that any favorite food, anything that hobbies that maybe that orang tak pernah tahu. Atau nak saya mulakan? Macam mana tu? Kerja kami memang ada file. Kita mulakan dalam umur 16 tahun bercinta sampai sekarang. Oh. Saya pasal saya tanya sekolah. Ini betul-betul ada file. Saya dengan ya betul, saya dengan isteri saya kami berkenalan sejak umur 16 tahun. Dr. Mardiah Zakaria. Sekarang beliau bertugas sebagai seorang doktor perubatan. Kira macam sama macam jiwa sama lah. Sama macam tuan lah. Dua doktor. Jadi saya pun sama, dua doktor. Di sekolah saya berkenalan dengan beliau ketika tu di MRSM Cendro. Sekarang ini dikenali sebagai MRSM Lenggong lah. Di Perak. Alhamdulillah hubungan tu berkekalan, dah jodoh sehingga sekarang. Kami dah berkahwin. Anak saya sebenarnya, yang orang tak tahu sebenarnya kalau ikutkan anak saya 3. Yang kedua tu dia meninggal dalam kandungan pada umur sekitar 5 bulan. Kemudian apa lagi yang orang tak tahu pasal saya? Orang tak tahu ni patutnya tak tahu. Tak tahu. Eh, kena bagi tahu lah, pasal kalau kita nak pergi berjiwa besar, nak pergi lebih atas, orang kena tahu semuanya. Orang kena tahu semuanya. Dia kena face off everything. Saya sukan, saya ingat ramai tahu, saya memang minat bola sepak. Dan saya sebenarnya tiap-tiap petang saya main bola sepak tu. Kebetulan rumah saya tepi tu ada padang dan saya main dengan tim-tim. Tidaklah veteran sangat, tapi kami ni umur sekitar sama lah. Cuma ada insiden orang tackle di padang. Ada tarik muka ke sikit. Tak apa, kita simpan tutup file lah. Itu biasa. Tapi yang itu juga kemudian di apa ni, saya sangat sebenarnya meminati, saya suka driving. Saya suka drive. Saya kadang-kadang saya selalu drive seorang-seorang. Sebab saya rasa bila driving tu dia relaxing. Speeding, non-speeding, saya boleh tahan lah. AES tu adalah berapa kali. Okey.
apa yang lepas dah dimansuhkan atau yang kena tamu tak tahu. Ada benda lain yang menarik untuk kita kongsi? Yang lain, saya pada tu saya sangat minat untuk berenang dan juga saya kerap pergi sebenarnya berenang di swimming pool apa semua. Saya tahu berenang, memang saya masuk kelas. Waktu saya di sekolah tu saya masuk kelas. Yang jarang orang tahu, saya ni dulu masa di sekolah memang saya ada ikut seni mempertahankan diri. Taekwondo. Tak ambil pun tak apa, kalau saya saya pemegang tali pinggang hitam, taekwondo. Tapi dah lama lah tak practice. Kita start cerita politik. Jadi pun nak panas ni. Kita lihat pandangan Wadi Dr. Afif akhir-akhir ini macam seolah-olah menunjukkan sudah ada silent pemilihan PKR dan seolah-olah tidak bersetuju dengan ketua AMK yang ketiga ini, yang senior ada di ketiga ini. Walaupun boleh dikatakan rumah berlainan daerah di satu kawasan yang sama. Dapat Tengku dan Syalam jawapan dia. Tapi nampak pandangan itu dah sedikit kontradik. Adakah ini menunjukkan bahawasanya AMK sendiri berpecah dua? Saya tidak anggap begitu sehinggakan bahawa ada perpecahan dalam kata muda. Tetapi bila perbincangan itu dibawa ke ruang awam, bila sebagai yang terbaru contohnya saudara dengan Azmi membangkitkan tentang beberapa isu pendekatan approach untuk Azmin ketika sebelum ini, pada saya tidak wajar. Awalnya saya agak terkejut kerana perkara itu dibincangkan secara terbuka dalam keadaan pemilihan sekarang. Sewajarnya pemilihan ini digunakan sebagai medan untuk membincangkan bagaimana kita harus bergerak ke hadapan, bagaimana parti ini harus progres, bagaimana parti ini harus menjadi lebih besar. You are talking of the past, kenapa kita nak cakap soal sejarah? Kalau kita nak cakap soal sejarah, kita akan bincang sampai 30-40 tahun ke belakang pun tak selesai. Sebab itu untuk progres, untuk maju, kita kena bincang tentang apa yang kita nak buat. Jadi adakah ini sebab Dr. Afif menawarkan diri untuk menjadi ketua dari AMK? Sebab itu saya sepanjang ketika saya menjadi timbalan ketua Angkatan Muda, saya akui Angkatan Muda mempunyai kekuatan yang tersendiri. Dari segi tarikannya, dari segi ideologinya dan juga dari segi pendekatan. Tetapi kita juga harus sedar dan realistik bahawa menguruskan parti dan juga sayap seperti yang kata Muda Keadilan ini, lebih-lebih lagi pula dalam keadaan kita dah jadi kerajaan, kita harus kembali kepada asas-asas sebuah organisasi. Disiplin, soal teraturannya, soal bagaimana program-program yang dibentuk untuk melatih kepimpinan di dalam Angkatan Muda. Yang ini saya rasa yang sebelum ini telah kita tak dapat lakukan. Saya akui saya dalam sebagai timbalan ketua Angkatan Muda, beberapa agenda yang saya bawa dan cuba ketengahkan itu tidak mendapat sambutan yang atau sokongan yang sepatutnya. Adakah kerana perbezaan fikrah tadi? Saya tidak rasa soal perbezaan fikrah, tetapi pada saya mungkin pada ketika itu dilihat tidak ada keperluan. Dan ini mungkin dilihat sebagai satu yang representing individu, mewakili individu, maka benda itu tidak menjadi perkara yang dianggap penting. Tetapi dalam kekangan itu pun saya laksanakan juga. Saya wujudkan Akademi Keadilan Muda ketika itu. Pada awalnya Akademi Keadilan Muda ini fokus dia simple, sebab pada saya anggota parti masih ramai yang tak tahu tentang lagu parti, tidak tahu tentang perlembagaan parti, tak pernah baca pun deklarasi pematang tahun. Bagaimana kita mengatakan bahawa diri kita sebagai anggota Parti Keadilan, tetapi kita tidak pernah tahu asas-asas parti seperti ini. Maka sebab itu bila saya wujudkan Akademi Keadilan Muda, fokusnya hanya itu. Bukannya bercakap soal strategi, politik atau benda-benda yang back to the basic lah. Back to the basic. Kerana kalau kita tak ada asas atau foundation yang jelas, yang kuat, maka kita tidak boleh bergerak ke satu tahap yang lebih baik. Saya pernah menulis, kalau Afiq pernah baca, juga rakan-rakan wartawan sekumpulan pernah baca. Saya kata politik PKR ini tidak sukar untuk dipahami sesusah algebra. Kerana politik PKR ini terlampau straightforward. Kalau macam politik orang lain ini, dia banyak
kelukisan dan seni dia kan, persilat dengan bunga dia. Saya fikir hari terlampau straight forward sehingga kalau kita lihat pemilihan ketika ini, there is no back step, it's a front step. That's happening right now. Comment? Front assault. Yeah. So macam mana? Okay. Mungkin, yalah, saya akui perkara itu kerana keadilan ni daripada awal ni. Kami ni kita bermula di jalanan. Parti Keadilan Rakyat bermula daripada Gerakan Rakyat 1998. Saya selalu sebut keadilan ni dikenali sebagai parti street fighter. Tapi sekarang ni kita dah berubah. Kita bukan lagi street fighter, kita sekarang administrator. Jadi pendekatan dan sebelum baru ni pun saya dalam temu bual bersama BFM Business Radio semalam. Saya sebut bahawa this is the adaptation period, waktu menyesuaikan diri untuk keadilan. Dan pemilihannya adalah medan terbaik untuk kita tunjukkan itu. Sebab itu kalau lihat pada pendekatan pimpinan-pimpinan, sebab itu bila tadi Prof ada sebut tentang kenapa Wadi Azmin, kenapa nampak inclined ke arah itu. Saya bukan inclined ke arah individu. Pada saya, saya kesetiaan saya dan juga prinsip saya jelas. Function saya, kesedaran saya jelas bahawa saya berada dalam Parti Keadilan adalah untuk mengangkat agenda reformasi seperti yang ada dalam Deklarasi Pertama. Saya clear. Tapi 2015, very basic. Saya cerita bungkit, cerita sejarah sikit. 2015, Wadi Azmin directly said YB Afif patut bertanding di Mata Pau. Kalau ingat lagi lah. Saya rasa saya ada. Ada. Saya sebut dua orang tapi saya tak sebut seorang lagi yang nama dia. Saya, pada saya soal pertandingan, soal di mana itu soal strategi. Siapa juga yang saya terfikir ada. Mungkin adakah kerana benda-benda itu ada apa connection daripada dulu di antara apa Suhaib Azmin sekarang dengan Tafi menyebabkan. Saya harus sebut lah bila bangkit soal YB Azmin. Saya suka kepada pendekatan beliau, pendekatan beliau yang lebih terbuka. Saya ada banyak benda yang berbeza pendapat dengan beliau, tapi bila saya kemukakan, beliau juga sebagai seorang pemimpin dalam parti memberikan pandangan dan juga memberikan apa yang kalau kita boleh sebut sebagai panduan dan juga pedoman lah, which itu yang harus dibuat oleh seorang pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, mereka ini harusnya mengambil pendekatan untuk menyatupadukan dan build consensus. Dan ini bukan diajar oleh Dato' Syed Azmin saja, bahkan diajar dan ditunjuk sendiri oleh Dato' Syed Ibrahim. To build consensus, membingkai mufakat. Membingkai mufakat itu bukan kerja mudah. 98 untuk membentuk Barisan Alternatif satu cabaran. Kemudian penggabungan PRM dan juga Parti Keadilan Nasional ketika itu juga satu cabaran. Dan proses itu berjalan dalam 20 tahun itu bukan hanya proses untuk ya, memperjuangkan isu-isu yang melibatkan perubahan sistem dan reformasi sistem, tetapi usaha yang paling besar adalah untuk membentuk mufakat di kalangan parti-parti pembangkang. Sehingga kan membina kekuatan baru. Bahkan saya kalau boleh kongsi ketika awal bagaimana Tun Dr. Mahathir kembali untuk bersama dengan perjuangan rakyat ketika itu. Bukan mudah. Saya terlibat secara awal. Saya ingat sekitar tahun 2015 bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke penjara. Seminggu selepas itu Datuk Seri Anwar keluar ke mahkamah. Saya kebetulan ada di mahkamah dan Datuk Seri Azmin hadir untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar. Ketika pertemuan itu memang dibincangkan, mengatakan bahawa sudah ada message daripada Tun Dr. Mahathir untuk bertemu dengan Dato' Syed Azmin. Dan saya tahu sikap dan pendekatan dari Dato' Syed Azmin ini sangat menghormati Dato' Syed Azmin. 20 tahun masa ketika itu dalam 18-17 tahun tak pernah jumpa. Dato' Syed Azmin berjumpa dengan Dato' Syed Azmin Ibrahim untuk memaklumkan dan meminta kebenaran. That's how it started. Ini bukannya dakwaan seperti ada setengah kata backdoor diri. So pada saya tidak besar, tidak timbul soal itu. Ketika pertemuan itu akhirnya Dato' Syed Anwar Ibrahim kata, apa tujuan maksud perjumpaan ini? Saya dimaklumkan Tun Mahathir menyebut bahawa pertemuan ini adalah untuk kepentingan nasional, kepentingan negara. Maka Dato' Syed Anwar Ibrahim kata, okay, go ahead, go and meet. Jadi dari situlah titik permulaan untuk membentuk kepada
Oh, mana deklarasi rakyat di rumah alumni UM? Ya. Yeah. Menampilkan semua benda. Saya salah seorang penanda tangan awal selain daripada Syed Sadi dan juga kawan-kawan yang lain. Kemudian daripada situlah mengorah langkah kepada pembentukan-pembentukan atau membingkai apa yang saya sebut tadi, mufakat di kalangan parti-parti dan pimpinan pembangkang. Bagaimana menolak tomahan yang sedia ada sekarang ini mengatakan Dato' Sri Azmin, orang yang tidak bersetuju dengan perubahan harapan? Itu saya sebut dalam pernyataan saya semalam. Bahawa tak betul. Ketika itu pendekatannya berbeza kerana kita cuba sedaya upaya untuk mengajak PAS bersama. Itu saya tak nafikan. Memang betul. Tetapi itu juga dibincangkan dalam parti dan juga mendapat persetujuan daripada tuan-tuan yang lain. Saya sendiri bila berjumpa dengan beliau di mahkamah, beliau sendiri menyebut bahawa di pematang bawah sebagai contoh. Kita harus ambil pendekatan yang lebih softer approach towards PAS. Sebab PAS itu bukan musuh kita. Anggota PAS yang ramai itu bukan musuh kita. Mereka juga rakyat Malaysia. Saya nak ambil cerita masa PAS, nak sebut pasal PAS. Saya teringat kenyataan Taufik yang mengatakan Selangor harus belajar dari Pulau Pinang. Walaupun kita sudah lagi tidak ada tahap siasi dengan PAS, tapi kita meraihkan mereka ajak dalam mesyuarat dan sepatutnya kerajaan Selangor mengikuti yang dilakukan oleh kerajaan Pulau Pinang. Dia ada dua impak kat sini yang saya nampak. Pertama, bagaimana hubungan Dr. Afif dengan Dr. Sri Azmin? Maknanya bagaimana orang junior boleh bagi signal kepada senior, itu satu. Yang kedua, dia memberi indikator yang berbeza. Berbeza itu mudah saja. Kita kekalkan PAS dalam kerajaan yang sediakan, walaupun kita sudah ada tanda tangan harapan. Komen? Ketika itu di Pulau Pinang, saya ambil contoh. Sebab perbincangan ketika itu di Selangor ini sepatutnya separate. PAS keluar daripada kerajaan. Tapi di Pulau Pinang, kita masih menganggap adun PAS, bukan ramai seorang, masih sebagai adun kerajaan. Kerana akhirnya, politik ini bukannya hubungan perniagaan. It's back to human relationship. Dia akhirnya balik kepada hubungan sama insan. Sebab tu kalau lihat pendekatan yang saya ambil di pematang bawah, di Seberang Jaya terutamanya, ada, saya alu-alukan ramai kawan-kawan daripada PAS. Kerana mereka pada 2013 tu berkempen bersama saya untuk memenangkan saya di Seberang Jaya. Masuk pilihan raya yang baru ni, sebahagian mereka mengambil pendekatan untuk tidak aktif dan menyatakan sokongan secara terbuka dan secara senyap kepada saya. Sebab itu kalau lihat ketika pilihan raya kecil, pilihan raya umum di Pematang Tau tahun lalu, saudari Nur Izzah datang sebagai calon baru untuk Parlimen Pematang Tau. Apa pendekatan saya ambil? Ya, ketika itu memang ada pergeseran di antara kononnya aktivis-aktivis keadilan dan juga dengan aktivis PAS di beberapa peringkat. Sehingga kan kalau Prof kenal Ustaz Sobri Asyad sebagai contoh, antara orang yang secara terbuka menyatakan sokongan kepada calon UMNO ketika itu. Akhirnya ketika kempen pilihan raya, saya yang bawa Wabi Nur Rizal untuk berjumpa dengan Ustaz Sobri Asyad. Kerana hubungan yang kita jalin sebelum itu bukan sekadar politik. Bukan sekadar politik. Kerana akhirnya politik ini adalah sebagai satu wadah, medium untuk kita mencapai maksud untuk pentadbiran dan juga kuasa. Tetapi akhirnya hubungan kita sebagai masyarakat itu yang lebih penting. Dan kalau kita boleh bentuk understanding, kesepahaman yang sebegitu, saya percaya itulah cara untuk kita progress sebagai masyarakat dan juga sebagai negara. Kerana setiap daripada anggota masyarakat mempunyai peranan, peluang dan ruang untuk turut sama mengukuhkan pandangan mereka. So, why ini mengamalkan politik progresif? Maksudnya, orang politik is politik, is a profession. But individu is counted. So, kita tak kira lah sebenarnya kalau kita nak bergaduh kat Dewan. Contohlah Dewan Pertahanan Negeri. Kita punya dasar dan sebagainya. Tetapi outside that, kita boleh tepuk bahu. Dia dah minum. That's it. Maksudnya, the human factor something that's very important. Untuk ini, bagaimana ada hubungan lagi dengan PC? Saya dengan dia tak ada masalah. Bahkan saya dalam program-program parti apa semua, saya sentiasa mengalukan beliau. Ketika beliau memegang jawatan sebagai siusaha agung pun, apa-apa perkara yang berbangkit tentang kata muda, saya akan rujuk kepada beliau secara profesional. Itu pada saya tidak menjadi persoalan. Cuma ya, akhirnya hubungan manusia ni, you need two to tango. Dia tak boleh tepuk sebelah kanan.
Tapi alhamdulillah, sebab itu kalau lihat dalam line up yang saya bawa untuk Angkatan Muda Keadilan, pasukan keadilan masa depan, saya ingat Prof pun kena lihat, dah ada file kan, dah tengok pasukan keadilan masa depan yang saya bawa, saya tampilkan bukan hanya mewakili satu kelompok di dalam hati keadilan. Saya kat situ, teruskan dulu. Saya ada saudara Hilman memanglah sebagai timbalan saya. Saudara Nazir Yunus sebagai contoh. 2014 ketika pemilihan parti ketika itu, beliau berseberangan dengan kami. Saya dengan pasukan AMK baru sama WBM Indonesia Ali. Beliau bersama dengan Hadi Angkatan Muda Keadilan dan satu pasukan lagi AMK Foundation. Kali ini saya mengajak Senazi untuk bersama. Dulu dia tanding ketua dan saya hargai keputusan beliau untuk turun sedikit menjadi naik ketua. Bahkan bukan timbalan, menjadi naik ketua. Kerana kalau ikutkan antara tiga line up utama, mana saya, saudara Hilman dan Nazli, Nazli yang paling umurnya yang lebih senior. Tetapi dia melihat ada keperluan untuk saya ke hadapan dan dia sendiri membantu dengan mengajak kawan-kawannya atau yang bersama dengan beliau untuk turut serta dalam pasukan keadaan masa depan. No hard feeling lah. No hard feeling. Sebab akhirnya engagement yang kita buat, hubungan yang saya sebut, yang Prof sebut tadi, the human factor yang ada itu memainkan peranan. Saya ambil contoh beberapa kawan-kawan lain dalam pasukan keadaan masa depan. Sebagai contoh saudara Faisal Yusak, ketua Angkatan Muda Keadilan dulu, juga berseberangan dengan kami sebelumnya. Beliau sendiri adalah seorang aktivis bersama dengan NGO-NGO yang lain di dalam parti. Tapi kali ini memilih untuk bersama dengan pasukan keadaan masa depan. Kerana hubungan itu bukannya hubungan satu dua hari. Kita berhubung, bertukar pendapat. Yalah, sekarang ni kadang ada setengah orang ni ingat kita ni kena berhubung melalui media. Semua benda nak kena keluar press statement. Dan bergaduh di media juga. Bergaduh di media. Padahal sebenarnya you ada WhatsApp. You ada telefon. Dan itu yang sebenarnya lebih lebih profesional. Yalah, kita ni orang Melayu ni, dia ada satu peribahasa, jangan membuka pekong di dada. Adakah ini menunjukkan bahawa sekarang ni masing-masing yang bertanding dalam PKR ni cuba menunjukkan sikap populis masing-masing? Trend media sudah menjadi satu platform yang semua nak serap. Saya hargai sekarang ni dengan adanya media yang lebih terbuka, ruang yang lebih terbuka, bahkan debat Angkatan Muda Keadilan, debat yang presiden dalam Astro Awani. Tetapi akhirnya anggota keadilan akan address apa message yang nak dibawa. Anggota keadilan ni terutamanya yang awal, yang terlibat dengan reformasi daripada awal, tahu dan sedar bahawa perjuangan reformasinya adalah untuk membawa politik nilai dan politik ideal. Dan mereka matang tentang perkara ini. Saya melihat dalam tiga sebelum kami cinta ini, ada dua faktor yang membawa pada retak belum lah. Pertama, apabila dalam pemilihan yang akan berlaku di Sulawesi ni, bermulanya ni, ada sided, sudah ada camp. Selama ni orang kata camp tu tidak ketara, tapi kali ni begitu ketara A dengan B. Yang kedua, yang kita akan bincang selepas ini, langkah PD. Langkah PD ni juga menjadikan satu perkara yang orang kata put a sock to the wound lah. Kan? I don't know whose one is that. So kita kena, kalau YB nak ulas satu-satu ataupun ada benda yang YB tak nak ulas, saya terima. Saya sebenarnya pemilihan keadilan ni daripada awal, kalau lihat bahkan ketika 2010 2014 perkara ini dah dibincangkan tentang koloni pun dan camp dan itu dan ini. Tapi ini sebenarnya sebahagian proses dalam demokrasi yang diraihkan dalam parti, yang mana memang akan ada different side. Akan ada dua kumpulan yang bersaing. Ini ibaratnya macam kalau antara buku yang terkenal sekali, The Team of Rivals. Macam itu, tokoh-tokoh yang ada dalam keadilan bersaing untuk posisi yang satu. Presiden satu, timbalan presiden satu. Dan presiden kena banyak sekali, tapi maknanya untuk posisi yang satu. Stop. Kita bersaing untuk apa? Bersaing untuk menawarkan kepimpinan kepada anggota parti.
dan juga untuk membawa agenda bagaimana partinya harus diperkukuhkan dan diperkuatkan. Itu yang yang berlaku. Dan saya lihat sebagai contoh di peringkat angkatan muda keadilan, di peringkat wanita, di peringkat pimpinan tertinggi, juga di peringkat cabang, semua merasakan bahawa mereka ada something to bring to the table, bahawa mereka ini juga boleh memimpin dan mereka ingin berada di situ untuk buat sesuatu. Sebab itu, itu yang harus yang selalunya menjadi pertimbangan anggota keadilan di luar sana. Saya dah terlibat dalam 3 pemilihan, 2010, 2014 dan sekarang. Saya lihat memang pendekatan-pendekatan yang diambil keadilan secara terbuka, membuat program debat, membuat program pembentangan manifesto, mengeluarkan poster-poster yang paling kecil-kecil pun adalah kurang-kurang tema, nak perkuat cabang, nak tambah anggota cabang, which is akhirnya balik kepada the inner conscience anggota itu, bahawa dalam keadilan ni harus berbicara soal apa tawaran kita, manifesto yang kita nak bawa, wawasan yang kita nak bawa bila kita diberikan jawatan. Jadi itu budaya yang dah ada dalam keadilan. Sebab itu dia nampak riuh. Sebab demokrasi ini, dalam demokrasi ini is a noisy process. Kalau demokrasi ini senyap, dia tak, tak jadi. So maksudnya dalam 3 kali pemilihan PKR yang berlaku, selepas berlaku, selepas pemilihan itu masih boleh salam, peluk? Boleh, tidak ada masalah. Kita dah lihat tu berlaku. We were together untuk menghadapi pilihan raya. Kita boleh berbeza pendapat tu. Keadilan ni satu. Saya pernah quote dalam 2014. Agak tak baik lah quote ni, tapi saya kena kongsi. Saya nak cerita juga, tapi dah cerita-cerita dulu. 2014, saya pernah sebut, saya kata, keadilan ni, yang dengan kawan-kawan lah saya sebut, keadilan ni bila pemilihan pecah meja, pecah pintu, pecah peti undi, pecah apa, tetapi habis pemilihan parti tak pecah. Itu uniknya keadilan. Sebab tu bila penganalisis mengatakan akan berlaku pecahan-pecahan-pecahan, keadilan ni yang keluar tinggalkan keadilan ni ramai dah. Dia pada awal, ketua pemuda saya awal keluar tinggalkan keadilan. Selepas daripada tu, saudara Zaid Ibrahim tinggalkan keadilan, Tan Sri Khalid Ibrahim meninggalkan keadilan. Tapi keadilan tetap ada. Kerana yang kuat keadilan ini bukan individu. Yang kuat keadilan ini kerana dia punya asas tadi, which is the agenda untuk reformasi, deklarasi Batang Pau, dan juga ada pimpinan-pimpinan yang glue keadilan itu kan. Dan langkah PD? Langkah PD, langkah PD politician ini, saya melihat saya menarik tertarik dengan komen Puan Jasmin. Ia menjadi akademik. Tapi kami memaham dalam keadaan lain, tidak akademik itu maknanya perlu pada kajian-kajian yang mendalam. Maknanya dia ada pro ada con dia lagi lah di situ. Saya begini, saya lihat kita harus melihat dan bergerak sedikit ke belakang untuk melihat kenapa kita sampai kepada keputusan untuk ada langkah polisi. Setiap masa bila SPR bersuara hari ini untuk menentukan tadi. Langkah PD ini diambil kerana kita nak memenuhi mandat yang telah diberi oleh rakyat pada 9 Mei. Apa mandat rakyat pada 9 Mei? Adalah satu pembohongan atau pada saya tidak tepat untuk mengatakan bahawa rakyat tidak tahu bahawa Tun Mahathir sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, Datuk Seri Tuan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri Pakatan Harapan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai the designated Prime Minister atau Perdana Menteri ke-8 selepas Tun Mahathir. Itu clear sebelum pilihan raya lagi telah kita war-warkan dan telah kita umumkan dan dipersetujui oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Maka itu tak timbul persoalan lah. Sekarang ini kita dah menang, we are fulfilling the mandate. Cuma pendekatannya, saya sendiri antara yang awal keluar statement bahawa this is the best time, the right time untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih tapuk kepimpinan parti sebagai presiden. Daripada awal keadilan yang ditubuhkan adalah untuk beliau memimpin parti sebagai the rightful president, seperti yang termaktub dalam pemegang parti. Jadi kan alhamdulillah kita selesai proses itu, beliau menjadi presiden parti kadang-kadang. Untuk jadi PM di Malaysia atau untuk menawarkan diri menjadi Perdana Menteri, perlembagaan jelas menyebut ahli parlimen yang mempunyai sokongan majoriti dewan boleh
membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Maka itulah prosesnya. Kita tak boleh biar Datuk Seri Ibrahim sebagai senator hanya dengan cara menjadi ahli parlimen. Maka apa yang perlu kita lakukan? Satu, sama ada tunggu siapa-siapa yang tak baik berlaku, tak baik berlaku kena charge dekat mahkamah ke, jatuh hukum, hilang kelayakan. Saya tak sebut meninggal lah, hilang kelayakan, parlimen kosong. Atau kita kosongkan satu kursi parlimen untuk Datuk Seri Ibrahim boleh masuk. That is the normal practice atau proses yang dibenarkan di dalam ruang lingkup demokrasi. Saya tak setuju dengan pandangan mengatakan bahawa oh ini mengkhianati mandat rakyat, dah undi, kita dah pilih voter, siapa-siapa. Kita dah beritahu strategi ini, bukan kita tak beritahu. Kita dah beritahu bahawa Datuk Seri Ibrahim akan jadi Perdana Menteri selepas mandat yang diberikan oleh dalam Pakatan Harapan. Maka memang kena buat by election. Cuma sebelum keputusan yang kita buat, sebelum keputusan yang kita buat, memang ada pelbagai pandangan, ada pelbagai pendekatan yang berbeza. Saya sendiri keluar dengan tweet. Saya ingat Prof pun baca. Sebab saya ingat tweet ada Prof ada tweet. Tak. Jadi saya sebut dalam tweet saya ketika itu yang menjadi news, seolah-olah digambarkan saya tidak bersetuju. Saya cuma menyebutkan bahawa pandangan saya secara peribadi, by election ini harus dibuat selepas pemilihan parti. Jadi tetapi benda itu dah menjadi seperti yang saudara sendiri sebut, anda akademik kan? Benda itu dah diputuskan dan diumumkan oleh Setiausaha Agung. Maka sekarang ini kita hanya fulfill dan juga sebagai anggota parti dan juga pimpinan. Tak, yang menarik ni YB, yang menarik ni yang berbunyi lah, yang nampak radical berbunyi ya, orang-orang yang nampak satu camp dengan ialah camp yang ada sekarang ini. Jadi nampak memberi satu signal yang berbeza kepada masyarakat. Sebab tu kalau lihat kenyataan Saudara Tien, Saudara Zuraina, itu kenyataan selepas pengumuman. Saya selepas pengumuman, kenyataan saya berbeza dengan Tien dan juga Zuraina. Saya kata now the decision has been made, kita follow mengikut arahan sebagai anggota parti. Dan sebab tu saya sebut perbincangan tu dah jadi akademik. Yalah, Wabi Zuraidah membangkitkan ada keperluan untuk perbincangan. Jadi itu pandangan mereka secara peribadi. Saya mungkin tak berkongsi sentimen yang sama. Tetapi dalam hal ini pada saya fokus atau matlamat tu harus jelas, iaitu kita nak memenangkan keputusan yang baik. Maka kalau kita discuss itu lagi, sebab tu saya agak tidak approach atau pendekatan yang selalu saya ambil. Saya lebih profesional dari segi kalau kita ada satu perkara atau isu yang dibangkitkan, kita bincang dulu dalam mesyuarat, gaduh dalam mesyuarat. Once we have to reach to keputusan, keluar pada mesyuarat, kita hormat keputusan. Itu yang harus saya berlaku. Sebenarnya mesyuarat berlaku atau tidak? Itu saya akademik kan? Itu saya sebab saya tak ada di situ secara direct. Saya bukan anggota biro politik. Kita akan hadapi, kita akan ada satu mesyuarat pada 29 hari bulan, majlis pimpinan pusat yang mana saya terlibat. Mungkin perkara ini akan dibangkitkan dan dibincangkan. Tetapi sebab itu proses-proses ini sebenarnya kalau dalam satu yang saya bukanlah kata kagum, tapi saya hormati UMNO. UMNO pun dia punya liur rendah dia boleh tahan kalau kita tahu. Dan pemilihan pun hampir sama dia punya perhimpunan agung. Ya, tapi selesai satu hari. Adik-adik ke? Tetapi kita dapat lihat bagaimana perkara itu tidak, disiplin yang dipegang oleh anggota UMNO tidak membincangkan perkara itu secara terbuka. Yang ini yang saya hormati rakan-rakan dalam UMNO. Yang keadilan harus belajar. Kita, saya tak seronok cerita kalau berkalau ni. Ini seronok kalau kita bincang. Dah kata Zafir suka pada wacana ni, kita bincang kalau berkalau ni. Kalau lah kata Wan Yasmin tewas dalam pemilihan kali ini, tewas kepada seorang lagi, adakah beliau harus vacant jawatan sebagai menteri? Sudah etika ni, saya tidak nampak ada keperluan itu kerana Datuk Seri Azmin sebagai menteri itu track recordnya dan juga track record dari sebuah besar telah terbukti
antara menteri-menteri ya, kalau kita boleh gauge atau nilai, yang paling kurang cakap ni atau kurang keluar statement ni adalah Dr. Zainal. Tetapi selesai masalah HSR, selesai beberapa isu, sebagai contoh isu keyakinan Bumi Putra terhadap kerajaan sekarang. Kongres Bumi Putra tu adalah kongres ketiga yang dilaksanakan dan telah mengulangi komitmen dan iltizam dan menampilkan bukan calon-calon tokoh, Tuan Dr. Mahathir sendiri dan Dr. Zainal Ibrahim. Jadi sebab itu gandingan Atuk Syed Azmin sekarang dengan Tuan Mahathir dan insyaAllah sepanjang ini dengan Atuk Syed Azmin itu sangat penting dan signifikan untuk negara. Mereka bukan, gandingannya bukan soal individu lagi dah. This is a symbol of strength, kekuatan kita sebagai satu bangsa dan juga satu negara. Malaysia ni dia unik dia, dia bukan macam Singapura. Singapura tidak perlukan tokoh yang besar kerana dia negara yang kecil. Dia as long the government is doing their job, buat servis yang baik, jaga kebajikan rakyat, settle. That's in Singapore. Malaysia ni negara yang besar, pelbagai kaum, pelbagai etnik, Melayu ni pun beza-beza, Jawa lah, Bugis lah, macam-macam, orang Kedah dan orang Kelantan lain, Penang pula ada pula segmen lain lagi. Itu baru Melayu, belum lagi yang Chinese, yang Indian, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, berbeza. Kita perlu rally di belakang tokoh dan juga pemimpin yang kuat. Itu memang clear. Which, kenapa pilihan raya lepas beberapa grup atau pendesak memang mendesak supaya diumumkan calon Perdana Menteri. Untuk, sebab ini akan memberi keyakinan. Sudah tiga kali pilihan raya benda itu berulang-ulang. Yeah. Ini memberikan keyakinan kepada rakyat. Okey, kita berkalau lagi. Katakanlah RR menang. Akan lakukan lagi satu langkah untuk beckon parlimen untuk beliau? Itu saya tak pasti. Ada keperluannya. Bagus juga soalan itu. Mana nak tahu kalau orang dah berdua dalam parti kan. Dia tidak diberi satu posisi, diberikan persetuan. Kalau itu pada saya tak ada keperluan. Mungkin ialah sebenarnya kalau dia nak sekarang dah boleh position. Tetapi ialah kita buat position tu ada fokus dia. Fokus dia adalah untuk saya nak kembali ke parlimen. Itu saya sebut ada keperluan. Sebelum ni Timbalan Presiden dan Dr. Syed Hussein Ali, Timbalan Presiden keadilan, bukan di parlimen pun. Boleh juga laksana tanggungjawab sebagai Timbalan Presiden. Jadi soalan sikit lah, klise sikit. Kalau kita lihat PR14 ni, kebanyakan orang yang sided kepada YB Azmin ni diletakkan dalam negeri berbanding dengan federal. Boleh setuju dengan pandangan saya atau tidak? Saya tak setuju. Dalam keadilan dia lah, ramai yang cuba dia suka apa menggembur-gemburkan lagi, nak bagi subuh lagi. Cerita fashion ni kan, ada sebab kita bukan orang Melayu lah, semua lah kan, suka drama. Bila tengok politik pun nak tengok drama ada. Kalau cerita-cerita kita nak buat apa, nak buat itu, semua boring, orang tak pun tengok. Jadi suka gemuk-gemuk drama ni. Pada saya yang soal pemilihan calon apa semua tu, prosesnya berjalan tu tidaklah ada perbezaan negeri, perbezaan federal, tapi proses yang berjalan itu semua pihak menawarkan calon-calon. Yang ditawarkan diri sendiri, ada yang menawarkan pimpinan-pimpinan di dekat negeri. Ada yang menawarkan proksi. Boleh dikatakan begitu, tetapi akhirnya keputusan yang dicapai itu ialah ada yang pada saya agak seimbang. Dia dapat, ada yang tak dapat, ada argumennya kenapa dapat dan tak dapat. Jadi itu proses biasa dalam mana-mana parti politik. Dan alhamdulillah keputusan yang dicapai itu menang lebih besar. Dan sekarang dengan ramai keluar dana ni hari itu, keluar 3-4 orang kan. Keadilan menjadi yang terbesar. Yes, hari ini terbesar. Terbesar. Jadi saya nak sekarang nak cerita sebelum kita cerita orang muda. Nanti orang kata kita cerita terlalu banyak politik kan. DAP dengan PKR dia punya mission dah hampir sama. Maksudnya dia terbuka kepada semua kaum. Dia punya matlamat dia apa. Dan sekarang menjadi dua kelompok parti yang agak kuat dalam federal dan state. Kemungkinan besar untuk menjadi not lagi friends and become foe adalah satu benda.
benda yang cukup orang kata anytime can happen because memiliki kekuatan yang hampir sama. Tetapi punya pengalaman bekerja dengan mereka di sebelah sana, walaupun orang kata saya sembumbung, tapi mimpi juga berlainan juga. Jadi bagaimana? Dengan isteri tu mimpi dia lain. Jangan ni lah ni kata nak isteri lain susah juga saya. saya begini. Ke depan ini politik pelbagai kaum ni memang adalah politik masa hadapan. Itu clear. Sebab tu kalau tengok dalam pilihan raya, sebelum pilihan raya, pendekatan parti-parti politik PAS contohnya yang bercakap soal Islam, soal baju masih ada Dewan Himpunan Bukan Islam. Kerana mereka juga struggling untuk cari bahawa mereka juga perlu jadi parti pelbagai kaum. Amanah pada awal parti pelbagai kaum daripada awal perubahan. UMNO pun cuba membincangkan, bahkan pada saat nasional sebelumnya membincangkan direct membership. Sebenarnya kalau saya jadi presiden UMNO sekarang, apa saya buat? Saya ajak semua parti-parti politik dalam barisan nasional yang ada untuk dissolve dan form satu barisan nasional saja. Terus jadi parti pelbagai kaum. That will be the approach untuk kehadapan. The way forward. Sebab akhirnya kita tahu dan realize bahawa Malaysia ni takkan menjadi satu kaum saja. Atau kalau ada satu kaum yang lebih dominan atau majority lebih besar jumlahnya, pemikirannya bukan macam dulu. Mereka juga tahu bahawa mereka ini harus berkongsi hidup dengan etnik yang lain. Mereka berhubung di sekolah, berhubung di universiti, berhubung dalam pekerjaan dan perniagaan, berkongsi apa yang ada. Sama juga parti politik. Tak ada satu parti yang boleh menang semua. Kita dah tengok dah formula tu. Tak mungkin berjaya. Kerana kita mewakili pelbagai kelompok. Akhirnya kita kena form coalition. Kalau UMNO boleh merge dengan PAS, kemungkinan PKR merge dengan DAP? Ya, kenapa tak PKR merge dengan SAT? Itu semua boleh berlaku. Kemungkinan itu semua boleh berlaku. Dalam politik, kalau Tun Mahathir boleh duduk, boleh duduk secara baik. Semua boleh berlaku. Ya, dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Tetapi akhirnya pada saya, yang akan menentukan adalah rakyat. Apa kita nak sell pada rakyat? Kalau rakyat yakin dengan approach yang kita ambil, rakyat tahu dia ke? Right, kita cerita orang lain lah. Cerita benda lain lah. Jadi orang kata saya cerita benda ni. Semalam, Kabinet telah buat keputusan penurunan umur 18 tahun. Bagaimana pandangan YB? Sangat bagus. Itu pun yang kami demonstrasi dulu. Tunggu bersih, kena tear gas semua-semua. Untuk reformasi pilihan raya. Tetapi tidak harus berhenti di situ. 18, pendekatan yang baik, melibatkan lebih ramai orang muda. Maka pastinya sepastinya akan ada perdebatan. Adakah umur sayap pemuda harus diturunkan? Ya. Saya kat lah situ. Ini juga harus menjadi perbincangan. Kerana now 18 tahun boleh vote. Sebab tu macam contoh saya lah. Saya sekarang 33. Bila saya selalu berbincang dengan saudara saya Sadiq sebelum ni, waktu kita form Pemuda Pakatan Harapan, dia bersama Armada semua. Saya sendiri merasakan ada that generation gap. Walaupun saya 33 dan dia 20-an, 20-an. Kerana ni lah, kami punya pendekatan, generasi kami ni ada sedikit berbeza-beza. Perubahan zaman yang berlaku. Jadi kalau kita lihat pendekatan saya mungkin sedikit berbeza, pendekatan saya Sadiq mungkin sedikit berbeza. Kerana dia lebih faham apa yang orang lebih muda tahu. Saya juga yakin di antara generasi saya Sadiq dan juga generasi yang umur 18 tahun pun ada perbezaan. Kerana sekarang is a fast moving world. Dengan data maklumat semua yang mudah didapati. Jadi sebab itu tanggungjawab untuk kami, terutama pimpinan muda, untuk kena pasti dan mendapatkan pandangan pada semua pihak. Dan itu saya rasa yang mana-mana pimpinan pemuda yang dapat melakukan itu akhirnya akan dapat capture sokongan dan juga kepercayaan dan keyakinan daripada pemuda. Tetapi umur 18 ini, sekarang ini antara isu lain yang harus kita bincangkan dan bahaskan adalah dalam tuntutan reformasi pilihan raya itu, selain daripada daftar pemilih yang lebih bersih, kita juga harus melihat bagaimana
kita kena ubah polisi dasar agar semua automatik menjadi voter. Ya. Tidak perlu lagi pendaftaran. Okey. Agak mustahil dalam keadaan kita sekarang ni dah sebut di peringkat kerajaan Perdana Menteri sebut, kabinet sebut Industri Revolution 4.0. Tapi kita nak kena daftar pilihan raya terisi borang ni. Kita bukan tak ada database jabatan pendaftaran negara. Kita bukan tak tahu bahawa orang ni akan umur 18 tahun. Adakah kita akan ke arah negara-negara lain tidak mengundi, kita kena kena nanti? Itu saya tidak tak setuju ataupun saya kurang setuju ke arah itu. Sebab itu hak masing-masing nak mengundi tidak mengundi. Yang lebih penting adalah mereka ini diberikan hak untuk mengundi. Ambil contoh, katalah sebab reformasi pilihan raya dan sistem ini dia ada banyak benda, dia berkaitkan. Sekarang kita masih lagi tidak tahu bila tarikh pilihan raya akan datang. Perdana Menteri belum mengumumkan bila tarikh pilihan raya akan datang. Sebab kita tidak mengamalkan sistem seperti itu. Negara-negara lain dah tahu lah. Lagi 4 tahun sekian tarikh, di waktu kempen, di waktu penama calon, di lah waktu waktu mundi. Kita masih tak tahu. Jadi kalau kita nak kekalkan sistem yang begitu, maknanya kita tidak umum tarikh lebih awal atau semua. Kita harus bagikan dulu automatic registration ni. Sebab katalah contoh, saya esok umur 18 tahun. Hari Ahad pilihan raya. Boleh terus mengundi. Sepatutnya saya boleh terus mengundi sebab hak saya sebagai pengundi itu dijamin dalam perbagaian. Tapi kita kena tunggu. Tapi kita masuk 18 tahun kena pergi isi borang dulu. Lepas isi borang tunggu 3 bulan kena sahkan. Dan lepas tu baru kita boleh katalah 6 month. Okey, lapse 6 month. Katalah pilihan raya berlaku dalam tempoh 6 bulan. Saya tak boleh tentukan masa depan negara apa yang nak jadi kat hidup saya untuk the next 5 years. Yes. Pada saya pun tidak ada. Sebab itu sekarang ini ridiculous. Pada saya guna perkataan agak kasar, keras. Ridiculous untuk kita kata SPR dan jabatan-jabatan negara tak boleh buat benda. Kita kata we are digitalized kerajaan, kita nak ni apa semua. Billions being spent on digitalization. Walaupun saya akui sebenarnya banyak perkara tak tidak sana dengan selayaknya. Kita bukan negara yang ada 200 juta penduduk. Kita ada 30 juta. Ya. Itu pun ramai orang luar. Ayah. Tapi statistik penduduk 30 juta. Mungkin 7 juta lebih yang dibawa masuk oleh kawan-kawan kita dalam UMNO dulu kan. Pada saya 30 juta ini takkan kita tak boleh urus dalam sebuah kerajaan yang ada lebih daripada 1 juta lebih kakitangan kerajaan. Kalau begitu, ada yang orang yang mengatakan di other side, yang mengatakan umur 18 is not prepared to be voters. Yang orang yang mengatakan kalau bab kahwin pun bergaduh-gaduh lagi. 18 dah boleh kahwin, takkan dia tak boleh. Kalau setengah orang mengatakan lepas SPM, cara hidup pun tak tahu dan nak itu ada mak bapak masih menentukan kehidupan mereka. Sebab itu mereka juga harus terlibat secara aktif dalam membuat keputusan. Sebab itu, selain daripada umur tu 18, ke depan ini yang perlu kita fikir atau yang perlu kita laksana adalah melahirkan generasi inform voters. Yang ni yang tak buat lagi. Inform voters ni macam mana? Sekarang okeylah, media dah lebih terbuka, perbincangan polisi boleh berjalan dengan lebih baik di media. Perdebatan SSD-JSD pun baru ni berjalan dengan baik dalam media. Ini yang akan melahirkan inform voters. Dan daripada umur 18 ni, 18 dah boleh mengundi. Maknanya pendidikan politik tu harus bermula pada sekolah lah. Saya ambil bila cerita pasal inform voter ni, YB terlibat saya langsung dalam sekolah politik PKR. Nanti kata saya buka file lagi. Selain daripada Pak Sakur saya suka. Saya sanjung kerana dia wacana. Tapi kalau sekolah politik PKR ni, dia mengajak anak muda sebenarnya, paman saya tak paham masalah, duduk dalam politik, dalam PKR, kita groom dia lah untuk memahami politik itu sendiri. Untuk IPDM, kami pun ada sekolah politik kami. Sekolah politik Pemahadir bersama dengan Majlis Budi Malaysia. Dan kami buat non-ideological, meaning that kita masuk semua. Semua parti yang berhak bercerita dalam itu, bercakap itu semua. Dan siapa yang akhirnya duduk di situ, kalau dia nak decide kemudian nak duduk mana parti, itu terserah pada dia. Tapi saya setuju dengan YB kata, kita kena inform new voters ni what's their right, apa yang patut dia orang ni. Tapi kalau kita tengok statistik yang terbaru, kajian kami yang masa ketika
ke PR14 ni, kan tak mengundi ni orang-orang muda. Orang muda. Yeah. Jadi masa bila orang muda yang tak mengundi ni saja problem sebenarnya. Hmm. Bila orang muda je yang tak mengundi, lepas tu kita nak lowerkan lagi umur ni. Hmm. So, sebab ke mana kita? Sebab itu, kalau lihat, ambil contoh Macron menang di France. Berapa persen belum? This is what I said about informed voters. Akhirnya keputusan itu dibuat oleh orang-orang yang benar faham tentang isu ini. Memang perubahan politik dan juga kepimpinan politik ini memang is led by the 10% of the population. Itu saya ingat, I think social science will tell you lah. Probably lebih arif benda itu pada saya. Sebab tu di Malaysia ni memanglah kita dapat peratusan mengundi sampai 80%, 90% sampai semua. Tetapi kalau kita lihat figure tu, 80% daripada registered voters. Bukannya mewakili the majority orang yang belum mendaftar mengundi pun. Yes. Itu satu. Jadi sebab tu bila kita buat automatic voter punya apa ni, apa kita panggil automatic registration ni, akhirnya dia akan mengundi ni tetap di inform voters. Inform ni ada macam subjektif lah, macam-macam level lah. Ada yang inform takat tarikh ni, oh esok kena mengundi, aku mengundi. Ada yang inform, dia faham isu. Apa dia, siapa dia, polisi dia, apa itu dia. Itu yang... Adakah ini menunjukkan grassroots tak buat kerja? Saya ingat itu nature. Atau bagaimana satu masyarakat tu dalam ruang demokrasi ini berhubung dan juga berinteraksi. Sebab itu pada saya yang lebih penting, kerajaan dan juga pemerintah dalam membuka ruang demokrasi ini seluas luasnya dan dalam masa yang sama instil program-program untuk menjadikan inform voters. Saya melihat dalam PKR, dalam inform voters di dalam orang-orang muda ni, kita ada AMK. Kepelbagaian kaum yang ada di situ dan kepelbagaian profession yang ada di situ, itu satu perkara yang cukup menarik berbanding dengan parti-parti yang lain. Dan saya melihat satu trend baru ni dalam untuk pemilihan AMK yang saya tengok, range umur pun cukup menarik. Range umur yang memang nak menawarkan diri untuk menjadi kepimpinan AMK di cabang-cabang ni, semua saya lihat range dia dah di bawah, semakin ke bawah, semakin rendah lah, semakin rendah. Ini menunjukkan apa? Pada saya ini menunjukkan perkembangan yang sangat sihat dalam keadilan. Meraihkan kepimpinan. Umur 33 dah jadi tua dalam AMK sekarang. Betul? Saya akui. Memang saya last pun dengan saya bahkan saya berbincang lah dengan kawan-kawan should we think of bringing it down to 30. Ada yang memberi pandangan kena naik 40. Saya kata kalau naik 40 saya lagi lah ketua muda sampai 40. Tapi saya tak setuju. Saya kata as of now kita maintain 35. Kerana kalau lihat kepada dasar belia Malaysia yang dikeluarkan oleh saudara Khairi Jamaluddin sebelum ini sebagai menteri, jelas menyebut di situ bahawa kepimpinan belia dia setiap satuan belia di seluruh negara semua nak dibawa kepada umur 30. Ya, kita 30 pun cukup tinggi kalau tengok world statistic. Betul. 24 jadi lagi. Saya akui. Tetapi dalam konteks kita di Malaysia dan juga negara serantau, kalau kita bandingkan kuasa saya negara tu, banyaknya umur sekitar itu bawah 35. Sekali tak semua parti lagi pun bawah 35. Betul. Ada parti ketua muda umur 60 ada. Ayolah, saya tak nak sebut lah. Tak sebut lah kan, baru tahu kan. Tetapi pada saya yang lebih penting sekarang, bagaimana kita memberikan ruang kepada orang muda untuk terlibat aktif dalam pemimpinan. Ini yang lebih bermakna. Dan pengalaman tidak diperlukan untuk memimpin. Pengalaman ini boleh di yang perlu ada kematangan. Tak semestinya umur 60 dia matang. Ada juga umur 60, umur 50 tak matang, umur 40 tak matang. Pendekatannya yang penting adalah kematangan. Saya pun, pada saya untuk memimpin ini adalah proses, proses pembelajaran dan juga proses untuk kita develop kita punya leadership skill. Sebab tu yang saya sebut tadi, kalau ada program-program sacet, saya cakap terima kasih Prof bangkitkan tentang skor politik. Skor politik itu sebenarnya outfit lain kepada keadilan. Kalau dalam keadilan sini, akademik keadilan muda. Ini outfitnya untuk memimpin, melatih kepimpinan. Kalau kita ada program-program sacet seperti ini, sekali kita buat di peringkat parti, kerana ada kelompongan itu di peringkat sekolah. Di universiti sebagai contoh, saya daripada UITM, saya tahu lah bagaimana kekangan diletak dalam universiti untuk melatih pemimpin. Akhirnya kena ikut telunjuk AGP. Dan majoriti MPP yang graduate dengan saya semuanya kena AGP. Tapi
kawan-kawannya boleh pergi Asia Renaissance cukup baik tu. Yalah, pada saya, pada saya, sebab saya ambil peringkatan berbeza. Saya tidak mengikut laluan seperti yang di dalam dalam universiti. If you follow the way sebelum ini, rejim lama buat dari universiti, macam mana UMNO buat, sekat kepimpinan pelajar universiti. Akhirnya siapa yang paling muda dalam UMNO tanding pelan lain? Tak ada. Pimpinan pemuda dalam UMNO yang dikenali Khairi. Sekarang Dr. Ashraf Hazmi. Pun generasi yang berbeza daripada saya. Sebab tu bila kita gagal, bukan kita, mereka gagal untuk address perkara ini, mengangkat kepimpinan yang lebih muda, dia tak dapat nak rejuvenate dan juga meremajakan parti. Sebab parti ini akan hanya kekal relevan, parti politik ini hanya kekal relevan bila dia dapat address isu-isu yang lebih dekat dan juga yang mengesankan kepada golongan muda dan juga kepada majoriti masyarakat. Banyak lagi nak tanya, tapi masa dah tak boleh nak tak boleh nak kita jumpa lagi lagi ni. Baby, seminit, anything Baby nak cakap mungkin tentang promo di ketua AMK ke, atau nak cerita sedikit tentang sebagainya, silakan. So, terima kasih pada sekali lagi pada Prof dan juga Institut Perkantor Dr. Mahathir. Pastinya dalam kita bergerak ke hadapan untuk maju bersama sebagai bangsa Malaysia, kita juga harus melihat persoalan-persoalan yang lebih besar dan sebagai rakyat terutamanya, sebagai di negara ini, kita kena bertanya pada diri kita apa, bukan bertanya apa yang, pada saya bukan bertanya apa yang negara boleh buat untuk kita. Yang lebih penting adalah apa yang kita boleh buat untuk negara. Dan saya yakin kalau kita ada pendekatan yang begitu dalam era Malaysia baru ini, negara ini akan menjadi, bangsa ini akan berkembang jadi bangsa yang lebih hebat dan lebih maju. Kita harus tinggalkan pemikiran bahawa bangsa ini tidak boleh berdikari. Tidak guna kita menuntut. Saya suka bila Tuan Mahathir memberikan alasan tentang soal gaji minimum baru. Dia menyebut tentang bahawa nak gaji minimum yang tinggi, produktiviti kena tinggi. Itu adalah real, rasional dan logik. Dan ini yang pemikiran kita ada. Kita tidak boleh lagi mengharapkan bahawa semuanya harus diberi oleh kerajaan. Kerana kalau kita amalkan lagi sikap seperti itu, akhirnya bangsa ini tidak akan mampu berdikari dan juga berkembang maju. Jadi pada saya, setiap daripada kita, rakyat Malaysia mempunyai potensi kita di sini. Dan Malaysia baru menawarkan itu, peluang untuk memenuhi potensi itu. Dan setiap daripada masyarakat harus, terutamanya golongan muda, harus keluarkan dengan idea, pandangan, mengambil, terlibat secara aktif dalam proses dan juga projek itu untuk membentuk Malaysia baru. Jadi itu saya punya. Terima kasih banyak Baby. Kita sebenarnya, saya suka bercakap dengan Baby kerana ramai-ramai yang datang ke sini ni, dia senang bercakap, diskusi dengan Baby pasal dia memberi input-input yang berbeza. Pada pandangan saya Baby, saya, kita negara Malaysia perlukan orang seperti Baby. Kita perlukan pada orang muda yang lebih cermat, yang lebih informatif, dan information itu tersampai kepada generasi yang seterusnya. Kalau kita gagal membentuk generasi yang ke bawah ini, bagaimana kita nak membina sebuah negara yang lebih ada visi, misi untuk lebih ke hadapan? Kalau kita hanya fokuskan kepada hanya orang-orang tertentu sahaja, golongan-golongan katakan 40 ke atas sebagainya, mungkin selepas 5-10 tahun kita juga berubah non-aktif dalam kebutuhan sebagainya. Jadi mungkin selepas ini YB harus lebih progresif, lebih cakna tentang kehendak orang muda, sampaikan kepada orang muda apa peranan orang muda, biarlah orang muda ini membentuk negara. Terima kasih banyak kepada YB Dr. Afif kerana sudi datang ke Epidem dalam santai YB bersama Epidem. Kita jumpa lagi dalam siri-siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.